selamat siang. Terima kasih Pak Sandiaga Uno. Mas Aryo, makasih. Sudah datang jauh-jauh ke... Nah, kami dari Kabari ingin mengetahui berbagai strategi dan pendapat visi Bapak untuk Kota Jakarta di masa depan bagaimana. Kalau menurut Pak Sandi, kira-kira prioritas masyarakat Jakarta dan Kota Jakarta itu apa saja? Misalnya kalau bisa memilih 2 atau 3 prioritas Jakarta dalam 5-10 tahun ke depan, apa? Dalam pilkada kemarin, jelas warga Jakarta telah mengungkapkan prioritas yang kami harus fokus untuk 5 tahun ke depan. Pertama adalah penciptaan lapangan kerja yang berkualitas, pendidikan yang lebih baik, tuntas berkualitas juga, dan terakhir menjaga biaya hidup di Jakarta, terutama harga-harga bahan pokok, harga-harga dan basic infrastruktur seperti transportasi, seperti edukasi itu terjangkau oleh warga. Jadi itu 3 poin utama yang warga Jakarta inginkan kami fokus. Dan tentunya semua yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur itu juga harus digenjot. Juga berkaitan dengan bagaimana pemerintahan yang bersih, pemerintahan yang transparan, pemerintahan yang kolaboratif, open government, itu harus di terus dilakukan pembenahan. Jadi kemarin jelas pesan tersebut diberikan kepada kami, dan ini mandat yang mudah-mudahan bisa kami usung nanti 15 Oktober ke atas. Dan mendapat berbagai data untuk riset dan tahu prioritas ini, apa ada prosesnya, bagaimana kalau bisa berbagi dengan kita? Ya, ini saya pernah sharing sama Mas Aryo juga bahwa kemungkinan besar ini adalah pilkada pertama di mana big data menjadi pemain utama, bahwa data-data yang dikumpulkan dari proses kemarin melalui belusukan, melalui interview, melalui data-data tentang konsumer, karena pendekatan saya lebih banyak ke pendekatan yang dari segi aspek non-politik. Jadi aspek sosial, aspek edukasi, aspek pendekatan bisnis, aspek pendekatan UKM, itu yang kita selalu rangkum data-datanya. Dan ternyata kalau di setting yang bukan politik, warga masyarakat itu jelas bahwa mereka ingin tentunya Jakarta lebih baik lagi, pembangunan yang sudah dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya yang bagus ingin diteruskan, yang kurang baik ingin di review kembali, akan dikaji. Dan mereka ingin juga bahwa program ke depan itu harus mengurangi ketimpangan sosial yang terjadi di masyarakat. Nah, ketimpangan itu di mana saja, bukan hanya di ketimpangan ekonomi, tapi ketimpangan akses terhadap pendidikan, ketimpangan juga yang dirasakan secara sosio, dan ketimpangan-ketimpangan dari segi kebijakan yang selama ini belum dirasakan memberikan dampak positif kepada masyarakat. Jadi kami menangkap pesan itu, dan ini yang menarik, politisi-politisi itu kadang-kadang selalu berpikir I, we gitu, padahal isinya mereka fokusnya itu kepada rakyat, kepada warga masyarakat, apa yang warga masyarakat mau gitu. Jadi elit kadang-kadang terjebak dengan isu-isu yang sering ada di mainstream maupun alternatif media, tidak mau spend waktu untuk turun ke bawah mendengar sendiri langsung dari masyarakat. Kebetulan saya mendapat kesempatan untuk melakukan proses kampanye yang paling panjang, lebih dari 18 bulan. Di situ saya kunjungan lebih ke 1.500 titik, di mana di setiap titik tersebut masyarakat mengungkapkan hampir pesan yang sama, yaitu kehidupan yang lebih baik melalui peningkatan status ekonomi mereka, dan itu dikerucutkan ke lapangan kerja. Kedua, pendidikan untuk anak-anak mereka sehingga mereka bisa memutus rantai kemiskinan. Dan terakhir yang mereka inginkan ya, supaya semuanya nggak serba mahal gitu, semua serba terjangkau gitu. Karena kemarin di awal-awal kampanye harga bahan pokok sempat melonjak, cabai sampai 160.000 per kilogram, garam sempat tidak ada di pasaran, dan ini masyarakat di kalangan menengah ke bawah yang paling terdampak terhadap melonjaknya dan fluktuasi dari harga-harga bahan pokok dan biaya hidup yang tidak terjangkau.
ceritanya bisa menggunakan big data itu bagaimana? Kok bisa ada keputusan untuk menggunakan big data sebagai istilahnya acuan riset untuk demografis Jakarta? Bagaimana? Karena gini, ini kebetulan juga karena saya memang bukan dari background politik kan, dan salah satu saya percaya sekali waktu saya pertama ketemu Pak Prabowo, Pak Prabowo bilang kan waktu ditugasin saya langsung bilang, Pak jangan saya deh Pak, kenapa kamu saya kalau survei saya mungkin paling bawah kali Pak dari tingkat popularitas karena saya tidak dikenal oleh masyarakat, saya bukan dari keluarga politisi, last name saya nggak dikenal. Dia bilang saya nggak percaya survei, Pak Prabowo bilang. Dan coba kamu cari pendekatan yang lain. Nah, pendekatan yang lain kebetulan yang saya paling mengerti adalah bisnis. Dan teknologi dan digital baru saja mengadopsi analisa-analisa big data yang menunjukkan suatu struktur dari demografi yang dari kacamata pandang yang lain. Akhirnya juga karena waktu saya ke konsultan politik bilang waktu survei Anda sangat rendah, saya sangat pesimis terhadap kans Anda gitu loh. Jadi kan konsultan-konsultan politik itu ingin membackup siapa yang bakal bisa menang. Dan di mata mereka saya nggak punya peluang sama sekali. Akhirnya big data itu menjadi opsi yang sangat menarik buat saya. Karena selain daripada saya bisa mengenal topografi dan demografi secara detail di Jakarta melalui pendekatan di luar politik, saya juga mendapat data-data yang luar biasa menarik tentang consumer behavior, tentang optimisme daripada warga, tentang bahwa di akar masyarakat, di akar rumput itu bahwa persatuan dan masyarakat yang rukun dan guyub itu sebetulnya menjadi social fabrics yang ada di bawah. Tapi karena saya bisa mengerti gitu kenapa ada tawuran. Karena kita nggak kenal sama budaya tawuran, kita kan budayanya budaya gotong royong, budaya saling membantu. Ternyata ada kepentingan itu lain di balik tawuran-tawuran tersebut. Dan di situ akhirnya bisa dianalisa dari data-data yang kami kumpulkan. Dan ini yang waktu itu saya bilang ya seandainya waktu itu nggak melanjutkan ke tahap berikutnya di prosesi pilkada kemarin, data-data ini saya pakai untuk mengetahui bahwa inilah Jakarta kita. Ada dua sisi dari Jakarta, sisi yang sangat metropolis, mirip-mirip New York, yes, gitu loh, sangat social media, tapi ada juga yang terbelakang sekali. Jadi pembagiannya itu 30-70, 30% yang sudah ready untuk bersaing dengan metropolis-metropolis yang lain, 70% ini yang masih tertinggal dari aspek pembangunan, baik dari pembangunan manusianya maupun dari segi ekonominya, dari segi SDM-nya, dan ini menjadi PR bersama buat kita. Ya berarti ini berarti kelihatannya ada sangat kepentingan untuk membangun sumber daya manusia, istilahnya soft infrastructure-nya begitu ya. Kalau menurut pandangan Mas Sandi, infrastruktur sumber daya manusia Indonesia di Jakarta itu bagaimana demografisnya? Tadi bicara sedikit tentang 70-30, bisa dijelaskan? Ya kalau kita lihat dari yang paling gampang, angka partisipasi murni di Jakarta Utara itu menyedihkan gitu, 60%. Berarti di bawah 60%, berarti ada sekitar 4 dari 10 siswa berumur setingkat SMA ada di luar bangku sekolah, baik itu putus sekolah maupun mereka harus bekerja untuk memastikan kelangsungan hidupnya. Kalau kita tarik sejam ke utara di Kepulauan Seribu yang begitu indah, angkanya lebih menyedihkan lagi, di bawah 40% angka partisipasi murninya. Berarti dari 10 siswa umur setingkat SMA, 6 yang ada di luar bangku sekolah. Berarti ini adalah PR yang terbesar dari segi soft infrastructure, meningkatkan SDM kita. Di mana mesti meningkatkannya? Di pendidikan, di kesehatan tentunya, maupun membangun gerakan-gerakan yang memastikan kearifan-kearifan lokal ini kita bisa rangkum dan kita bisa hadirkan masyarakat kita yang mampu meningkatkan daya saing mereka. Bisa ceritakan strategi-strategi yang mau nanti kira-kira mau dijalankan?
Visi kita kan memajukan kotanya dan membahagiakan warganya. Jadi maju kotanya, bahagia warganya. Tentunya dari segi aspek fisik kita harus terus membangun. Karena saya melihatnya aspek fisiknya itu adalah pembangunan infrastruktur selama ini cukup sukses. Tapi kenapa masyarakat Jakarta hanya 30% yang mengapresiasinya? Karena ternyata dari pembangunan-pembangunan infrastruktur itu tidak menyentuh kepada penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat justru yang ada di kantong-kantong, kalau kita bilang masyarakat menengah-menengah ke bawah ini. Juga infrastruktur yang dibangun ini hanya untuk yang 30%, jalan untuk yang punya mobil. Sementara yang mereka, kita berdasarkan big data juga ini, saya baru tahu juga bahwa 60% dari warga Jakarta itu hidup 15 menit dari tempat kerjanya. Jadi nggak jauh-jauh amat. Ternyata begitu dilihat, apa di balik data ini? Rupanya mereka itu kerjanya di tempat mereka tinggal itu. Jadi mereka berjualan atau hanya pakai sepeda atau hanya berjalan nggak sampai 15-20 menit sudah ke tempat mereka berusaha. Sementara yang lapisan menengah dan menengah ke atas ini, 30% ini ya memang menggunakan kendaraan umum dan itu tuntutan mereka. Nah ini kita, the art is to balance the policy. Bagaimana kebijakan kita ke depan bukan hanya menyentuh yang kelas menengah ke atas, tapi juga menyangkut seluruh warga Indonesia. Strateginya adalah infrastruktur yang bisa menciptakan keadilan. Jadi pembangunan kita itu with equity, with justice, dan kebijakan kita itu betul-betul harus didesain secara precise untuk punya kalibrasi menghasilkan KPI-KPI yang terukur. Buat saya, lapangan kerja. Saya ingin 5 tahun ke depan 200.000 lebih lapangan kerja bisa tercipta. Saya ingin juga bersama Pak Anies angka partisipasi murni dari DKI, khususnya Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Jakarta Kepulauan Seribu itu harus secara fundamental improve. Ini yang jadi PR kita. Dan angka-angka tersebut nggak terlalu seksi dibanding akan membangun sebuah infrastruktur yang setara dengan New York. Ya betul, kita akan bangun MRT sudah mulai sekarang masuk ke fase 2. Kita akan fast track supaya fase ketiganya yaitu east-west atau barat ke timur di wilayah Jakarta ini bisa dibangun. Kita mau integrasi satu moda transportasi dengan tiket terusan. Kalau di sini kan ada tuh yang kalau misalnya bisa berganti-ganti moda dari bus ke transit, bisa ke subway, itu akan kita juga hadirkan di Jakarta. Gimana kita juga integrasikan metro mini yang udah ada dari tahun 70-an itu bisa terupgrade dari segi kenyamanan, keamanannya, maupun hulunya kita perhatikan. Di Jakartanya kita juga bikin sumur-sumur resapan, sehingga bencana banjir yang sudah menjadi bencana tahunan ini tidak terus terulang dan lebih mudah terantisipasi. Kalau perkara demografis Indonesia sendiri, Jakarta terutama, dari 70% itu kira-kira, Mas Kuno, apa ada rencana dalam 5 tahun, 10 tahun ke depan ini, apa mata pencariannya dan skill setnya akan dirubah? Atau kalau menurut idealnya Mas Kuno bagaimana? Kalau saya percaya bahwa Jakarta ini seperti kota-kota besar metropolis yang lain, kita kan salah satu megapolis yang terbesar ya. Kita dan Tokyo dan mungkin New York area sini akan meredefinisi pembangunan dunia, di mana 70% lebih dari warga dunia akan hidup di urban areas dan jumlah GDP yang disumbangkan hampir mencapai 90%. Sektornya mana aja? Teknologi, digital, jasa, dan services maupun perdagangan. Nah, di sini yang nilai tambahnya kita perlu tingkatkan di Jakarta. Kita ingin, saya tadi sudah bilang di outset, bahwa ada 200.000 lebih entrepreneur baru lahir yang akan menghasilkan 200.000 lapangan kerja baru. Mereka akan bergerak di sektor-sektor yang menjadi sektor unggulan kita. Kita lihat bahwa teknologi dan digital bisa menghasilkan
satu terobosan yang bukan hanya menghadirkan solusi bagi lapangan kerja seperti Gojek, ada 100-150 ribu lapangan kerja yang dihasilkan, tapi juga bisa menyelesaikan sebagian masalah dari kemacetan atau transportasi yang ada di Jakarta. Ini yang menarik buat saya, dan saya yakin kalau kita misalnya bisa kerja keras dari big data kita akan termonitor dalam 5-10 tahun ke depan, angka tadi 70-30 itu bisa paling nggak bergerak ke 50-50. Dengan 50-50 kita akan lebih stabil, ekonomi kita akan lebih stabil, kita akan punya kemampuan untuk mengikuti pembangunan Indonesia yang sekarang ekonomi nomor 16 terbesar dunia, akan menjadi ekonomi 5 besar di tahun 2045, di 100 tahun kemerdekaan kita, perayaan. Nah, ini PR buat kita. Kita yakin kita bisa capai itu dalam 28 tahun. Ini kerja jangka panjang, jadi bukan kerja 5 tahun aja, tapi saya ingin meneruskan dan berterima kasih kepada pendahulu-pendahulu kita, gubernur-gubernur sebelumnya, mulai dari Bang Ali sampai terakhir Pak Basuki dan juga Pak Jarot, untuk memastikan bahwa ini kerja yang berkesinambungan dan tentunya sustainability untuk puluhan tahun ke depan. Kalau untuk skill setnya yang tadi jadi 50-50, kira-kira Jakarta cocoknya nanti apa? Kira-kira menurut pandangan Mas Uno, apa di pelatihannya nanti lebih banyak ke bidang digital atau ke bidang entrepreneurship atau apa? Kira-kira saya sepakat bahwa fondasinya itu adalah entrepreneurialism. Bahwa kita punya semangat melihat gelas itu setengah penuh, bukan setengah kosong. Generasi yang optimis, generasi yang selalu memandang hal-hal itu dari segi positif, generasi yang mampu bersaing dengan bukan hanya kota-kota di sekitar kita seperti Singapura, Kuala Lumpur, tapi juga Mumbai, Beijing, kita bisa bersaing. Di mana yang Indonesia memiliki kekuatan? Jelas Indonesia memiliki kekuatan di bidang industri-industri yang berbasis inovasi dan kreativitas. Ekonomi kreatif kita itu tumbuh banget. Saya kemarin lagi lari dekat sini, dekat New York University, melihat ada syuting salah satu seri televisi yang cukup terkenal. Di itu kita bisa lihat lebih dari 100-150 orang yang terlibat. Di kota sebesar New York aja, industri film berbasis kreativitas itu begitu banyak penciptaan lapangan kerjanya. Saya yakin, kemarin bicara sama teman-teman dari Backcraft, kalau Jakarta bisa mereposisi dirinya sebagai kota yang berbasis ekonomi kreatif, teknologi, digital, kita mampu bisa meningkatkan sumbangsih daripada kreatif ekonomi di Indonesia dari 7% sekarang menjadi 12% bahkan 15%, dan Jakarta itu ada di core-nya karena epicentrum ekonomi Indonesia ada di Jakarta. Juga bidang finance, fintech akan melambung luar biasa, teknologi, bidang digital, saya rasa tradisional jasa maupun tourism. Tourism itu sangat low hanging fruit menurut saya, karena nggak jauh dari Jakarta, 40 menit itu ada pulau-pulau yang cantik sekali, belum tersentuh sama sekali. Dan wisata-wisata yang di sekitar Jakarta juga belum tersentuh. Itu yang menjadi harapan saya, sebuah lokomotif baru di Jakarta untuk meningkatkan kemajuan warga Jakarta, dan insya Allah bisa membahagiakan. Kalau bisa ini kita ada 3 pertanyaan terakhir. Pertama, apa yang bisa diaplikasikan dari pengalaman Mas Andi yang sudah lama banget di bidang bisnis dan bidang investasi dan ekonomi ke bidang public sector and governance? Apa aja yang bisa ditransferkan? Terus kenapa kok ada desire pindah dari yang for profit menjadi apa governance gitu? Dan yang terakhir, bagaimana looking forward untuk menjadi deputy governor ini, bagaimana kesan-kesannya, exciting okay. Atau bagaimana? Pertama, bisnis itu sangat fleksibel, sangat agile, dan pemerintahan itu justru terbalik, sangat rigid, dan kalau bisa dilihat itu inovasi tidak dihargai, karena mereka bilang bahwa buat apa inovasi,
gaji kami tetap sama juga. Nah kemarin ini DKI udah mulai memberikan insentif bagi para birokrat yang mampu berinovasi, memberikan sebuah pencapaian yang bagus. Jadi dari segi bisnisnya menurut saya inovasi yang perlu kita bawa. Nomor dua, speed. Bahwa dari segi bisnis itu kan kita perlu cepat-cepat semuanya. Di pemerintahan, walaupun kita nggak boleh mengesampingkan unsur kehati-hatiannya, tapi speed ini yang kita harus pastikan. Juga di bisnis itu kita harus sustainable kan, untuk bukan hanya puluhan tahun, mungkin ratusan tahun. Kalau kita punya bisnis itu harus stable dan punya masa depan yang cerah. Sementara kalau di pemerintahan itu political cycle-nya 5 tahun. Nah saya ingin ngajak Mas Anies dan seluruh nanti political apparatus kita untuk berpikir tentang masyarakat Jakarta, bukan hanya berpikir tentang karir politik kita. Kalau kita berpikir karir politik kita, cuma akhirnya kita kampanye dari hari pertama bulan Oktober besok sampai nanti Oktober 2022 untuk memastikan kita terpilih lagi. Nah saya bilang harus dipisahkan gitu. Good policy yang lebih sustainable untuk warga Jakarta may not necessarily means positif elektoral buat kita, impact. Ini yang harus kita pisahkan. Nah, kalau dari segi apa yang saya rasakan, saya excited, saya sangat look forward, saya sangat bersyukur bahwa saya diberikan kesempatan ini. Dulu saya nggak punya crystal ball bahwa saya akan jadi pengusaha, karena saya dulu profesional terus saya di PHK. Saya jadi pengusaha, alhamdulillah bisa dibukakan jalan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Usaha saya berkembang dari 3 orang karyawan, terakhir kali saya tinggal sudah membuka lapangan kerja bagi 50.000 karyawan. Nah, sekarang ini ekspektasi saya adalah melayani. Pada satu titik saya di challenge oleh sebetulnya yang membawa ini adalah Pak Prabowo. Pak Prabowo bilang bahwa ini saatnya kamu mengabdi, karena selama ini you've been taking from the country. You're so successful because Indonesia is growing economically dan lain-lain. It's time for you to give back. Dan kelihatannya klise, tapi saya tertantang begitu dia bilang. Saya jawab, I'm not only taking back, I'm creating jobs, I pay taxes, and I push the economy to move on. Iya, tapi dampaknya sangat limited kalau sebagai pebisnis. Dampaknya mungkin puluhan ribu, ratusan ribu dari orang yang bekerja atau terdampak dari kegiatan bisnis saya. Tapi kalau saya ada di policy making, dampaknya mungkin bisa dirasakan millions, if not tens of millions of people yang terdampak dari kebijakan yang mudah-mudahan bisa berpihak kepada rakyat. Terakhir nih, saya baru ingat, kalau misalnya mempunyai suatu wish atau kemampuan merealisasikan idaman sekali, kalau menurut Mas Sandi ideal suatu kota Jakarta itu bagaimana? Saya lihat tagline kita mungkin di underappreciate, tapi memajukan kotanya dan membahagiakan warganya itu is a state of being yang menurut saya mesti kita usahakan paling enggak 5 tahun ke depan, di mana indeks kebahagiaan kita terus meningkat, kotanya maju, dan kalau saya lihat juga masalah ketimpangan ini kalau gini coefficient ratio kita bisa turunkan, kita bisa berikan kesempatan kepada UMKM. Tadi pagi saya lari ke daerah Chelsea mau workout, di sana ada workout yang bagus, you should try it, namanya Orange Theory. Oh iya, saya tahu. Itu saya lari di sini, ada pasar kaget gitu di situ, kan? Union Square. Itu kelihatan bahwa integrasi UKM, pembangunan kota dan tata ruang semuanya tertata dengan rapi. Pengusaha-pengusaha kecil dan menengah diberikan tempat gitu. Waktunya flexible hours, di atas jam 10 mereka harus habisin, nggak bikin macet. Nah itu adalah sebuah contoh konkret bagaimana kotanya maju seperti New York, infrastrukturnya terbangun tapi warganya bahagia, karena your pasar tradisional is right in front of your eyes. Di sini
dan mereka bisa dapatkan dengan harga-harga yang terjangkau. Waduh, terima kasih sekali, banyak sekali atas waktunya, dan kita mengharap lebih banyak sukses dan kemajuan Jakarta. Terima kasih. Terima kasih Mas Aryo, sukses Kabari. Ya.